Polres Sumedang menyerahkan bantuan kebutuh pokok serta obat-obatan ancokenen korban musibah alam di Kabupaten Cianjur. Dan itu pihak Nage ngeberikan satuan samapta ke ngawawagan tim di lokasi musibah Kabupaten Cianjur. Di nanas-nasnya eta lampahnya mangrupa wangun kehaat kasasama kanu kata rajang musibah di Kabupaten Cianjur. Polres Sumedang masrahkan bantuan kabutuh pokok serta obat-obatan ancokenen korban musibah alam di Kabupaten Cianjur. Liantik itu, pihak Nage ngeprikin Satuan Samapta keur ngawawagan tim di lokasi musibah Kabupaten Cianjur. Eta pamasrahan bantuan teh dipimpin langsung ku Kasat Samapta Polres Sumedang AKP Taufik Risnandar. Dirina nembrakeun lianti kabutuh pokok jeung obat-obatan, Polres Sumedang ge nang tayungan korban musibah, utamana barudak ku cara nyorang trauma healing. Baik, terima kasih untuk Polres Sumedang hari ini memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Kabupaten Cianjur berupa sembako dan juga obat-obatan. Atas perintah Bapak Kapolres Sumedang, kami tadi pagi berangkat menyerahkan bantuan ke Polres Cianjur untuk dibagikan kepada korban bencana alam. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kami dari Polres Sumedang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi warga masyarakat, terutama yang korban bencana alam gempa bumi. Di nanas-nasna eta hal teh dilakonan sangkan eta barudak henteu diganggayong ku rasa trauma alatan eta musibah alam. Pangnak itu kasieun sarta kasedih, alatan musibah alam dirong bakal mangaruhan tumuhna barudak utamana korban musibah. Diki Guntara, Bandung TV.